Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita mainkan game yang berjudul Kingdom Clash, kalau nggak salah namanya. Gue nggak tahu kenapa gue mau mainin game ini, karena tadi sempat lagi buka-buka Play Store, terus yang ngeliat ada game, kayaknya game ini kayak strategi gitu kelihatan, dan gue nggak tahu, gue agak tertarik aja ngeliatnya. Jadi kita akan coba aja, kawan-kawan. Gue ada clan segala. Oh, level 250, wow. Ini apa, level berapa anjir? Oh, karakter ada infanteri. Oke, siap beraksi. Ini kita perlu kayak bikin-bikin pasukan nggak? Apa enggak? Udah gini aja. Oh, kita coba pertempuran aja, gue nggak tahu. Yap, gue tadi ngeliat kayak begini. Gue pikir, wah keren juga nih, bisa ngatur-ngatur strategi dan segala macem gitu gue pikir. Oke, level 1. Begitu doang. Oke, selanjutnya. Ketuk-ketuk mendapatkan lebih banyak pasukan. Oke. Infanteri. Gabungan pasukan. Oke, gabungan itu mau upgrade-nya. Berarti gini. Oke. Got it. Gabungin lagi bisa? Nggak bisa. Cuma pindah tempat doang. Oke. Oh, ini pakai duit ya, makanya ini. Oke, attack. Keren juga. Lalu kita pertempuran ketiga. Langsung. Ketuk di sini memanggil pasukan tambahan. Maksudnya gimana? Oh. Bisa ditambahin pasukannya. Oke, ini ada apa? Ah, ini kayak model battle pass dan segala macem. Game-game zaman sekarang tuh aneh, kawan-kawan. Single player, battle pass gitu. Enggak, gini. Kalau game single player dibikin battle pass, itu beda sama kayak game online yang ada battle pass-nya. Karena gini, kalau game offline atau game single player dibikin battle pass, itu orang akan cepet bosen dengan game-nya. Karena gini, game single player itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen main apa ya, pengen main cepet gitu loh, atau pengen yang nyari jalan cerita, nyari petualangan, biasanya seperti itu. Beda dengan game-game online di mana kalian bukan nyari petualangan, biasanya kalau main game online itu biasanya nyari mabar dan segala macam ya gitu loh. Itulah bedanya game single player dan multiplayer, biasanya seperti itu. Kalau multiplayer itu biasanya lu pengen main sama teman-teman kalian gitu kan, biasanya begitu. Makanya kata gue kayak agak kurang pas kayak game-game single player yang bikin battle pass gitu kan. Makanya aneh bagi gue kalau misalnya ada game single player bikin battle pass tuh kayak nggak guna gitu loh. Kayak kemarin dulu yang pernah gue mainin Reverse 1999, itu gamenya bagus sebenarnya ceritanya. Cuma dibikin battle pass itu kayak buat apa gitu loh. Ngoleksi begituan, karena game single player tuh nggak kayak game multiplayer atau game-game MMO gitu loh. Aneh aja. Oke, dapet apa nih? Itu doang. Udah itu aja kan? Oke, kita bertempur aja coba ke 4. Hajar. Ini ngeluarin duit gak sih gua mencet-mencet gini? Oke, selanjutnya. Ini bisa digabungin lagi. Oke, ntar aja dulu. Yuk. Oh, jadi ini muter bisa nambah pasukan di sebelah kirinya itu, kiri bawah. Oke, lanjut. Maju. Ini udah ada pasukan panah ini apa ya? Kok gue belum ada pasukan panah sih, bingung jadi. Oke, buka. Oke, pemanah. Nice. Ini pemanah udah ada. Kok di sini buat 7 ya? Gue bingung jadinya. Apa ini pasukan yang udah gue dapetin dan 2 ini? Yang sedangkan kalau yang warna-warna yang masih begini masih pasukan belum gue dapetin kali. Oke, kita coba bertempur lagi. Ini kayaknya game-nya idle ya. Coba, karena di sini ada tuh kan. Bisa ngambil harta ketika ini, maksudnya dia ngumpulin harta ketika kita offline gitu, namanya game idle. Atau idle, sebut di bahasa Inggrisnya mah. Oke, kita coba lagi.
Ini di belakang aja. Ajar. Gila, banyak banget pasukan panahnya. Oke, 8. Maju. Ini masih gampang-gampang ya. Hajar. Nice. Oke, ini kok peta ada baru lagi. Oh. Mantap. Oh, kita perang lagi. Pertempuran. Oke. Abisnya duit gue. Cepet banget abisnya, gila. Dan ini iklannya nggak ganggu lagi, kawan-kawan. Maksudnya biasanya kadang-kadang di tengah-tengah game iklan gitu kan. Ini sejauh ini nggak ada gangguan iklan gue. Seru juga sih. Oke. Nice. Oke, level 10. Oke, hajar. Ini cuma infanteri dong yang bisa ditambahin pasukannya. Nice. Dapat duit banyak banget. Toko. Ini toko apa? Oh. Toko microtransaction ya. Ini tanpa ads. Terus dapat duit 4 kali bonus koin. Ini pengen tahu gua harganya berapa. Lihat aja. Berapa anjir? Oh my god. Sistemnya dia kayak model nggak permanen. Jadi cuma 30 hari. Sehari 7 hari. Ini kayak sistem apa ya? Kayak sistem sewa gitu modelnya, tau gak lu? Bukan sewa sih, apa sebutannya, kayak bulanan. Model kayak sistem bulanan. Oke, coba bertempur lagi yuk. Oke, dapat apa? Oke, nice. Pasukan tombak. Ajar. Nice. Oke, selanjutnya. Pertempuran lagi. Ini duitnya dikit banget, tau gak lu? Gila. Kalau nggak dibantuin, abis semua pasukan gua. Makanya dia di-tap, harus di-tap-tap terus. Oke, hajar sebelah sini dulu. Ini pemanah gue. Oke, gue masih sejauh ini gue masih menang. Ini duit gue dikit banget. Clan harus level 200 ya. Peta ini apa? Ini peta ini apa sih fungsinya, gue bingung. Cuma buat hadiah doang kah? Gue gak ngerti untuk peta. Oke, lanjut. Ini dapat duitnya dikit banget. Emang harus nonton iklan kali ya. Tapi kalau nonton iklan tuh males gue, kawan-kawan, serius. Oke, hajar lagi. Mulai. Musuhnya banyak banget. Abis ini gue. Dikeroyokin. Abis, kalah. Ini bisa di... Ya ampun. Mau percepat aja harus beli dulu, kawan-kawan. Oke, good. Gue masih bisa. Yes! Oke, ini delay udah berapa? 32, 37 doang. God dang it. Oke, beli. Oke. Ini bonus. Yang mana mau gue klaim? Tombak bagus, panah bagus. Infanteri aja dulu. Enggak. Nah. Oke, level 15. Oke, sebelah sini. Nice. Ini apa ini, pedang?
Oh, dapat pasukan lagi. Oke, claim. Tutup. Ini karakter ada tadi kok penuh gitu loh. Oke, kita hajar lagi. Pertempuran. Ini gak bisa di sebelah sini. Coba di empat ini doang. Oke, di bawah taruh di belakang sini. Oke, hajar. Gila. Mantap. Ajar panahnya. Good, 200 lebih. Good. Let's go. Udah peti, oke. Okay. Oke, okay, dapat peti. Apa dalamnya? Klik. Nonton iklan untuk 1 jam buka sekarang. Ini 51 detik lagi kan, nanti lagi aja. Oke, yuk. Ajar. Oke. Okay. Ini sebenarnya kalau nggak digabungin jauh lebih banyak sebenarnya pasukannya. Gak tau kenapa ketika digabungin kayaknya jadi makin kecil gitu loh. Tiba berarti kali 23. Oke, nanti aja dulu. Ini dapat apa? Oke, perburuan harta gurun, ada pertahanan wilayah utara. Serang coba yuk, utara dulu. Oh my god. Bisakah gua mundur? Ajar. Gila, udah pakai balistik segala. What the heck? Duh, ini orang beneran di luar mulutnya keras banget. Oke. Okay. Mohon maaf kawan-kawan, ini berisik banget di depan rumah gua karena ibu-ibu mulutnya kenceng ngobrol ya, serius. Oke, okay, kita coba serang ini. Gurun pengen tahu gue. Oke, okay, pertempuran. Oke, masa sih nggak bisa? Ajar, bisa dong. Oke, bisa. Oke. Oke, 500 lebih, bagus duitnya. Yes! Oke, serang dua coba. Kau mendapatkan lebih banyak pasukan. Ya, gue tahu. Oke. Oke, ini gabung. Oke, pertempuran. Ibu-ibu kalau ngobrol di depan kawan-kawan, berisik. Ini kalau kalian nggak tahu, gue di rumah jualan warung gitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh banyak yang ngobrol dan segala macem, suaranya itu kayak kuda gitu loh, berisik banget. Gak mau pelan. Oke, tutup. Eh, gue pengen cobain serangan biasa dulu ini. Dapat apa nih? Claim. Yes. Lumayan. Oke, ini udah ini. Oke, nice. Oke, pertempuran. Ini barak bisa ditaikin. Buat. Oh, nanti aja. Oke, di sini. Oke. Ini tuker sini. Oke, ajar. Mantap. Gila. Ini keren sih. Gue suka gamenya. Bikin ketagihan, jir, serius. Ini karakter. Oke, belum ada lagi. Oke, yuk. Ajar, level 19. Musuhnya gampang-gampang cuy. Cuma gue gak tahu nanti yang di ekspedisi gurun itu gimana. Oh, yang tadi aja yang kutu putar aja itu, ampun deh. Oke, satu lagi, level 20. Ini gak ada hadiah apa-apa lagi. Oke, hajar. Oke. Okay. Good, terus. Mantap.
mantap. Selesai membunuh berapa tuh? Berapa infanteri tadi? Ya gue tahu gue ini. Apa yang dapatnya? Yes, general. Claim. Bentar. Ini ada dua yang bisa gue claim. Oke, ini keren. Gue suka banget, serius. Aduh. Ini apa? Claim. Oke, dapat kristal. Oke, pertempuran lagi ini baru lagi apa nih? General bisa taikin kan? Upgrade gratis. Ini kok saya bisa di upgrade gratis lagi kan? Ini nggak bisa. Level selanjutnya apa ini nggak bisa. Oke, yuk, hajar. General ini di sini aja deh. Harus di situ kah? Oke. Oke. Satuin. Nice. Oke, hajar. Ketuk-ketuk menggunakan keahlian karakter. Oke. Gila. Oke. Gila, tiga lagi apa ya? Lama banget matinya. Oke, selanjutnya. Ya gue suka, cuma nanti aja. Buka deh nggak mau, tar aja gratis apa nih? Pemburu, oke, nice. Oke, tutup. Ini gue pengen apa lagi? Di sini ekspedisi pemburuan, oke, jadi kita coba yuk. Ini mana hunter? Hunternya apa kekuatannya? Oke, pertempuran dulu aja, gue nggak tahu. Oke. Oke, ajar. Yes. Gila, ini coba. Bisa nggak? Oke. Dapat pasukan lagi di infantry di sini aja dulu. Ini apa sih pemburu ini? Gua nggak ngeliatin. Ada pengebom. Coba pengebom. Kayak apa fungsinya, anjir? Oke, pertempuran. Hunter itu dia penembak doang ya. Oke, ajar. Oke, terus. Ajar. Wah, kalah. Tetap kalah, gila. Tertala gue di ekspedisi utara ini. Aduh. What the heck, dikit lagi. Oke, selanjutnya. Dikit, susah banget, gila. Oke, ada pengabom lagi dua. Kita beranda dulu aja. Pertempuran biasa dulu. Oke, ditambahin pengabom. Ajar. Pengebom lempar jarak jauh, berarti gue taruh belakang nanti. Salah itu gue. Gue kira dia nabrak kayak bunuh diri, ngebom. Ternyata nggak begitu, kawan-kawan. Oke. Ini pengebom taruh sini berarti. Yap, ajar. Gila, udah di general, kuat banget, gila. Nice. Keren banget sumpah ini game-nya, kawan-kawan. Gue suka nih apa ngatur-ngatur strategi gini gitu loh. Oke, hajar lagi. Recute. Oke, penombak taruh sini. Ini taruh sini, ini pengebom sini. Oke. Gue claimin aja dulu. Ada penombak ini gue butuh. Hajar. Tajar terus. Gila, kuat banget, gue suka.
Oke, kawan-kawan, bentar. Gue mau ngecek rekaman gue dulu, nanti gue balik lagi. Oke, gue balik lagi. Gue taruh mana nih? Jenderal lah, jenderal lah. Kiri, kanan, sama aja sebenarnya. Ini upgrade apa? Oh, ini bisa di-upgrade, maksudnya. Ntar dulu aja. Ntar aja dulu. Enak-enak nyebar gini. Ajar. Nice. Oke, kita empat-empatin aja biar cepet. Oke. Ini saya satuin ya, nggak bisa ya. Oke, yuk. Ajar. Woo, baby. Good. Woohoo, victory. Ini berapa lama? Oke, 4 menit. Gua harus nonton iklan sih kalau pengen cepet. Nanti aja deh. Oke, ajar lagi. Oke. Ajar. Ini sekali aja gue taruh di garis belakang musuhnya karena biar ketika spawn musuh yang tambahannya itu jadi lebih kuat gitu loh. Oke, bentar. Ini gue pengen nyoba ekspedisi lagi. Ini kapan nih? 150, 300, 500, 30. Oke, 30. Ini gue dari tadi gak kuat-kuat lawan yang itu, yang ekspedisi utara. Ini apa yang bisa ditakin? Oh, let's go. Oke, pertempuran. Oke, mantap. Terus putar. Yes. Oke, satu lagi. Rakit. Oke, nice. Kemana? Taruh sini. Sebenarnya ini tuh di depan gitu, pemanah tuh di belakang. Ajar. Nice. Gila, 24 lawan 24. Dia kebanyakan panah sih. Pasukan deketnya itu gak terlalu banyak. Yes. Oke, bentar, dapat pencapaian apa? Bab. Oke, claim. Nice. Dapat kotak. Claim. Dapat apa gua? Oke. Gua dapat itu lagi, dapat penombak lagi. Oke, gua pengen nyoba nyampe 10 bisa? Oh, bisa. Oke, kemana lagi? Taruh sini. Ini taruh sini, pasukan ini. Infanteri sini deh. Yuk, serang. Oke. Good. Woo. Ini biar kuat nih pasukannya kayak begini. Rekit lagi. Oke, pemanah lagi. Ini pemanahnya belum saya satuin. Oke, tapsin aja dulu. Good. Terus sajar. Gila, pemanah semua musuhnya. Oke, terus. Wah, jenderal mau mati. Jenderal gua udah mau mati, udah mau mokat, gokil. Oke, beli lagi pasukan. Pengebom lagi. Taruh sebelah sini. Ini begini aja kali. Oke, pertempuran lanjut. Oke, terus.
Oke, okay, good, good, good. Ini sekali menang gue beli prajurit, sekali menang beli prajurit jadi ya kan. Nice. Rakit lagi. Oke. Okay. Infanteri apa penom ini ya? Sebenarnya sih yang begini-begini yang kuat gitu loh. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Ajar. Terus. Oke, okay, bagus. Ini antar gua mati ya. Tapi di situ mati anjir dia. Jenderal gua juga mati, geblek. Yes. Selesai. Oke, okay, hadiah. 10. Oke. Okay. Oke, okay, terus. Oke, okay, oke, okay. Pemanahnya ini gila. Keras. Gila, 29. Oke, okay, oke, okay. gue bisa. Terus. Yes. Selesai. Perburuan gurun. Claim. Oke, ini apa? Oke, ini buka. Nice, ngebom lagi. Oke, kita pertempuran lagi deh. Biar gede lagi. Oke, let's go. Ini satuin. Ngebom sama ngebom ya kan. Kemana? Agak disebar dikit. Udah ngebom lagi, what the heck. Oke, yuk. Terus. Baby. Yes. Ajar langsung lah, biar cepet. Karena kelamaan kalau nggak diajar. Ini ekspedisi utara nih, yang pertama gue yakin gue bisa sih. Kalau gue mau coba. Yes. Lanjut level 30 dulu. Karena ada mode baru yang gue buka di level 30. Terus. Let's go, mode baru kan kebuka. Oke. Okay. Kirim. Oh. Oke. Ini ngirim jenderal untuk pertempuran. Oke. Okay. Disatuin. Ini sini. Oke, okay, ajar. Gila. Ajar. Puterin. Good. Woo, baby. Oke, ini ada apa lagi? Claim. Tukang jagal. Nice. Ini apa lagi? Udah selesai. Oh, begitu doang. Ini 6.000 sama hadiahnya gitu kan. Dua sama aja semuanya. Coba kesini aja dulu deh. Oke. Okay. Apa nih yang pengen gue lakuin di sini? Toko kan cuma market transaction doang kan. Aktifkan VIP. Oke, okay, ini VIP. Ini duit semua nih kawan-kawan. Oke, bentar. Gue senang main game ini. Gak tau kenapa gue suka. Gue pengen apa? Ekspedisi. Gue lupa. Yap. Gak tau nih gue menang atau enggak, tapi kita coba aja. Ajar.
Terus. Good. Bisa, 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 bisa. Yes. Oke, serangan kedua. Pekut. Kita infanteri. Nice. Ini taruh sini. Oke, lanjut. Kejar. Terus. Gila. Udah kuat gua, khawatir. Yuhuhuhu. Oke, hajar. Bisa, bisa, bisa. Jenderal, putar. Terus, jenderal. Oke, terus, terus. Jenderalnya belum memat, belum nggak diserang-serang jenderal lah gitu, yang justru serang abis malah pasukan infanteri gue yang depan semua. Nice, oke. Okay. Recruit good, kemana? Ini gacha sih itu ya, pada banyak ininya apa namanya pasukannya, dapetin pasukannya. Oke, okay, hajar. Terus. Oke, terus. Bisa dong. Good, 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 terus, terus. Yes. Oke, pertempuran. Waduh, mati nih kayak gue. Oke, terus, terus. Terus hajar. Aduh. Jenderalnya mati gak nih? Ini kuncinya di jenderal ini. Kalau jenderalnya mati udah selesai. Mati. Jenderal mati. Oh my god, I hate that. Oke, kalah gue di sini. Bunuh pengebom, pengebomnya gila. Kacau musuhnya. Oke, sini. Oke, gue lanjutin dulu. Ini udah ada ya, selesai ekspedisinya. Oke, masih 1 jam, jir. Gila, lama banget. Oke, oke. Oke, bisa ini. Terus. Yes. Banyakkan pasukan ini ya, dia pemanahnya. Terus. Yash. Ini jenderal bisa diitin gak sih? Bisa ditaikin aja sih? Skin, ada skin segala. Oke. Gak ada skinnya. Oke, pemanah. Hajar. Puterin. Gila, ini gue suka banget gamenya apa ya. Ini kayak gak mau udahan gue mainnya, serius. Gak tau kenapa. What the heck? I love it. Oke, okay, good, good. Gila. Enak sih. Ini pengebom, terusnya ada yang segala macem itu. Enak banget untuk itu ya. Oke, okay, di toko ini, kalau nggak salah ada yang pakai kristal kan? Apa aja sih yang bisa dibeli pakai kristal? Duit. Oke, okay, apa lagi? Selain duit. Ini pakai mahkota segala, gue nggak tahu. Lagi kita coba lagi. Ajar, puterin, good,
Yes. Oke, dapat ini. Ah, lama banget ini ya. Ngebukanya. Ajar. Ini emang sengaja nih pakai waktu-waktu kayak begini nih biar kaliannya tuh mainnya itu terus-terusan sebenarnya tujuannya. Nah, kadang-kadang gue agak bete main game-game yang lu ngebangun sesuatu itu kayak pakai waktu dan segala macem gitu. Mending kayak kemarin main Graveyard Keeper itu dia lu pengen ngebangun sesuatu ya tinggal dibangun aja paling pakai energi ya kan. Energinya itu paling kalau lu kurang habis tinggal tidur gitu. Jadi nggak terlalu banyak ngebuang-buang waktu dan segala macem gitu loh. Itu kenapa kadang-kadang game-game single player zaman sekarang tuh agak greedy ya sih itu. Kalau nggak iklan di tengah-tengah, dia pakai sistem waktu gitu loh. Mau itu entah energi atau mungkin kayak ngebuka kotak kayak begini gitu loh. Itu yang ngebuat jadi kayak jadi capek gitu loh main game-game kayak begini gitu kan. Makanya kata gue, kalau menurut gue ini lebih baik. Wah, ini ada bos apa bos? Oh. Kalau menurut gue lebih baik gamenya beli, tapi jadi kitanya nggak bisa ngabisin waktu kayak begini gitu sebenarnya. Tapi ya macem-macem ya. Setiap orang kalau gue pendapatnya seperti itu. Oh, harus level 300 laut bos. Gila, level 300 kayak apa bosnya? Oke. Okay. Gue suka game ini. Tapi harus gue akhirin videonya kawan-kawan karena videonya udah kepanjangan banget. Oke, gue habis ini. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Gue cuma pengen sekedar review aja. Sebenarnya gue pengen coba sih bossnya kayak gimana. Mungkin gue akan coba naik-naikin level dan segala macam. Ini sampai level berapa? 150, 300, 500. Mungkin gue akan coba sampai level 150. Kalau kalian bisa download lah coba sendiri, tapi gue sekedar review aja game ini. Gue pengen sih bikin video ini lagi, cuma gue takutnya terlalu banyak bikin video seperti ini akan ngebosenin untuk kalian. Jadi makasih yang nonton, jangan lupa subscribe, kalian suka silahkan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. いつ見てるかわからないから